Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya di channel Acer Main. Kali ini kita melanjutkan bermain Harvest Moon ya. Kebetulan kali ini lagi pernikahannya dengan Karen. Oke, langsung saja ke gamenya. Bentar, memastikan ini terrecord apa belum. Nah, ini dia pernikahan dengan Karen. Mohon perhatian yang jomblo, jangan lihat barusan ya, adegan barusan. Dikarenakan takut pengen. Kita nyangu obat dulu. Obatnya banyak ini ya guys. Gak suka obat ternyata. Kita kasih telur saja. Dan ini kita lihat ramalan cuaca dulu. Gak penting ya ini. Untuk selanjutnya festival memberi kue. Kita ambil bibit dulu. Timun. Hmm.
Stroberi, kita tanam stroberi. Dan lobak. Rumput juga. Nol badan. Jadi 99. Hebat. Banyak punya bibit rumput ini, guys. Biar jadi 99. Nah, kan lobak. Oke dah, stroberi sama lobak dulu. Tidak ada surat. Kita perlu bibit rumput. Timun. Rumput. Biar di tengahnya tumbuh rumput dulu. Isi dulu. Isi air lagi. Sudah capek cuma nyiram.
ikat dulu. Beli peralatan ini, taruh dulu bibitnya. Beli peralatan sapi untuk perah susu sapi dan gunting. Sikat kuda, nyikat kuda dulu. Ayam dulu dah, sekalian beri pakan ayam sekalian ini. Thank you.
mungkin ada yang belum dibeli di sini. Oh, sudah nggak ada. Ini dia. Untuk hamil, terus yang terah gimana ya? Ada si penjual ini. Thank you.
ini semua. Pineapple sudah ya, langsung ke gubis capage. Air saja. Ke rumah istri. Ini ada Eli. Kita belikan roti. Mertua, bapak mertua. Tidak bisa. Kita lanjut bersih-bersih sebentar, terus save tidur. Sebelumnya naruh barang-barang dulu yang kita beli barusan. Bagus juga nih, itu di tanah. Nah, istri kemana barusan ini? Kok gak kelihatan istri? Istrinya, oh, ada di dapur. Gak punya minyak.
lupa gak naruh ini. Dan juga masih gak diperlukan. Dikembalikan. Ingin tanam jagung. Mana jagung ini? Wortel. Nah. Jagung, beda jagung. Tapi di sini itu di musim summer, di musim panas itu. Biasanya di musim panas, jadi kita tanam di sini. Agak bawa obat ini. Sudah satu kali capek soalnya. Dua kali. Ambil obat dulu. Ini apa ya? Oh, lanjut nyiram. Manual ya guys, biasanya kalau sudah level maksimal alat siramnya langsung. Kok gak berfungsi ini obatnya ini? Mudah-mudahan tidak semaput. Lanjut bersih-bersih dulu. Oh, ngambil bunga, ngambil bunga biar ada hiasannya di kamar. Sama makan rebung biar tak kecapean. Ini bunga ini.
Kok obatnya agak berfungsi tadi tuh ya? Belum tidur. Istri belum tidur. Oh, gak bisa tanaman obat ditaruh di sini. Udah tak makan. Kita ambil, tetap mencari bunga biar ada hiasan. Surprise besok ke istri. Jadi bangun-bangun sudah ada bunganya. Nah, ini dia. Obat itu tanaman dulu. Bisa dibuka masih. Wayai, wayai bobo. Kita sudah dapat bunganya ya. Loh, belum tidur ya. Nah, kan ada bunganya. Gak tahu kalau ini diaktifkan di musim spring apinya. Biasanya kalau winter ini bisa di apinya dinyalakan ini pakai kayu. Coba ya, kita nyalakan sekarang apa bisa. Kita ambil kayu dulu di sebelah kandang sapi. Kalian jam 7 belum tidur apa sudah tidur? Nanti kalau sudah jam 7 ini istri. Nah. Belum. Ya udah, kita tidur duluan. Sebelumnya coba dulu. Oh, gak bisa. Yaudah, sampai sini dulu ya guys. Kita berjumpa lagi besok. Mungkin tiap hari akan bermain Harvest Moon. Jadi ikuti terus perkembangannya saya bermain Harvest Moon. Jangan lupa saya minta dukungannya dengan cara klik subscribe, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa share ke sosial media kalian. Terima kasih ya guys. Dan assalamualaikum dan salam sejahtera. Tulis dalam diary.
sini saja. Soalnya ini pernikahan. Sini saja. Ini awal mula. Oh, di memory card 2 aja. Memory cardnya ini virtual ya guys, soalnya kan mainnya di laptop ini. Nah, sebentar dulu. Ada apa? Olahraga. Pintas dulu, kita buka ada apa? Oh, tidak ada apa-apa ternyata. Oke, sekian dulu guys.